Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Mutiara YouTube channel. Lebih penting yang mana? Atau pilih yang mana? Ngapati aja atau miton aja? Atau dua-duanya? Ngapati dan miton itu yang artinya ngapat ya, kapat itu artinya 4 bulanan seperti itu. Dan kemudian mitoni pitu, nah artinya 7 bulanan. Harusnya dilandasi dengan ungkapan rasa syukur. 4 bulanan untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar janin kita yang ada dalam kandungan kita itu menjadi ruh yang baik, rupawan, yang sempurna, yang tak kurang satu apapun. Kemohon kepada Allah agar sang janin itu diberi takdir yang baik-baik pula, diberi dua perkara, yaitu ditiupkan ruhnya oleh malaikat, kemudian diberi yaitu umurnya, rezekinya, jodohnya. Bunda hamil atau ibu hamil mengandung 7 bulan itu kan sudah mulai merasa berat. Yang awalnya itu mas kandungan 1 sampai 6 bulan itu masih ringan ya, hal-hal semua aktivitas masih bisa dilakukan. Tapi ketika menjauh 7 bulan ke atas, trimester terakhir itu sudah mulai membesar, sangat membesar, dan itu sangat berat. Saat hamil tua itu untuk memanggil tetangga-tetangga lagi seperti itu, kita memerlukan lagi. Nah seperti itu ya bun. Jadi kalau ditanyakan mau pilih yang mana, silakan terserah bunda semuanya, mau pilih yang ngapati aja atau mitin aja, atau dua-duanya. Yang penting niatnya kita, semua berawal dari niat. Innamal a'malu binniat. Semua itu bagus, semua itu baik, asal kita menata niat kita bagus, karena sedekah, terus kita karena mendekatkan diri juga kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jadi jangan langsung mencap semua itu tidak ada anjurannya, itu bid'ah. Nah, satu lagi bun, untuk doa selama ibu hamil, kemudian doa menuju persalinan, semuanya sudah ada. Saya posting semuanya di channel sebelumnya. Postingan sebelumnya maksudnya. Jadi ada ijazah dari punyai saya dulu saat saya di pesantren. Itu ijazah untuk ibu hamil dari usia kandungan 0 sampai 9 bulan ya bun ya. Itu insya Allah sangat bagus artinya dan sangat luar biasa. Kemudian ada doa juga untuk melancarkan persalinan, itu juga ada dibaca saat hamil tua seperti itu dari trimester akhir gitu ya bun ya. Meminta harapannya bagus untuk anak, insya Allah nanti juga Allah akan memberikan yang bagus untuk anak kita dan kita semuanya. Itu terima kasih semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.